Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Marga Jati Akbar. Di sini saya akan membahas bagaimana cara mendaftar di aplikasi Shopee atau membuat akun di aplikasi Shopee. Caranya sangat gampang ya, Kak. Langsung aja saya klik aplikasinya. Nah, aplikasinya sudah terbuka ya, Kak. Maka setelah terbuka aplikasinya, kita klik aja yang bagian bawah. Bisa Kakak lihat yang saya lingkarin, kita klik aja saya. Nah, setelah kita klik saya, maka akan timbul lagi laman-laman seperti ini. Kakak klik aja daftar, karena di sini saya ingin menjelaskan cara mendaftar, maka Kakak klik aja daftar bagian atas ya, Kak, di pojok. Kita klik daftar. Nah, setelah kita klik daftar, maka akan timbul lagi pilihan-pilihan seperti ini. Bebas Kakak mau daftar akun dengan cara bagaimana. Tapi di sini saya akan menjelaskan dengan nomor telepon cara mendaftarnya. Kita langsung isi aja kolomnya ya, Kak. Ini sisanya nomor teleponnya harus yang aktif, Kak. Karena di sini nanti kan ada kode verifikasi dari Shopee yang bakal kita masukin. Jadi kita masukkan nomor telepon yang aktif. Setelah kita masukkan, kita klik aja lanjutkan ya, Kak. Nah, di sini kita harus masukkan kode yang ini ya, Kak. Yang ini kita masukkan di bawah ini. Kita langsung aja masukkan. Setelah kita masukkan dengan benar, kita tekan OK. Nah, setelah kita tekan OK, maka akan ada nanti kode verifikasi masuk ke nomor kita. Nah, ini sudah ada, kita lihat dulu, kita buka. Harus nomor yang masuk ke nomor ini tadi ya, Kak. Jangan sampai salah. Kita klik lanjutkan lagi setelah kita masukkan nomor kode verifikasinya. Nah, setelah itu langsung kita isi data, yaitu password kita ya, Kak. Bebas Kakak mau pilih password yang mana, tapi sebaiknya yang agak rumit ya, Kak, agar aman. Di sini saya akan buat setelah Kakak selesai buat passwordnya, langsung aja Kakak klik daftar ya, Kak. Kita klik daftar. Nah, setelah kita klik daftar tadi, maka akun kita sudah jadi, Kak. Kita sudah bisa belanja di aplikasi Shopee. Kakak tinggal pilih barang, seandainya Kakak mau beli barang apa, jadi klik aja ini, tulis aja, ketik di bagian atas sini, Kakak ketik, misalkan Kakak mau cari celana apa, baju apa, mungkin baskom atau apalah, bebas, atau mungkin baju anak-anak, di sini silakan Kakak ketik. Sangat gampang ya, Kak, buka akun di Shopee. Kak, untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana belanja di aplikasi Shopee. Tapi untuk kali ini saya ingin menjelaskan hanya membuat akun di aplikasi ini. Jadi terima kasih ya, Kak. Oh ya, Kak, sebelum Kakak tutup videonya, silakan Kakak tekan dulu subscribe-nya. Dan jangan lupa like, komentar ya, Kak, agar saya bisa mengembangkan video selanjutnya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.